So what's up? Kembali lagi dengan channel saya Yusu EO. Jadi di video kali ini gue akan kembali lagi mukbang. Berbeda dengan yang part sebelumnya, part 1. Sekarang lanjut part 2. Kemarin mukbang nasi goreng sama mie goreng. Sekarang mukbang kuitil, guys. Kuitil pasti tahu kan kalian. Oke. Kita di sini enggak sendirian. Biasa ditemenin sama teman gua yang kemarin cengeng. Ekspresi dia yang sekarang karena ini makin gila, guys. Sambalnya makin mantap. Sambalnya sekarang naiklah berapa persen? 50 sendok, guys. Okay. Tapi temen gua kemana ya, guys? Kok enggak ada mulu dari tadi gua nungguin. Ada yang lihat enggak sih? Enggak ada kan? Apa gua juga enggak lihat. Nope. Ya udah, kita panggil aja kita, guys. Langsung kita panggil. Siapa tahu muncul dia kan. Kalau muncul. Woi! Kirain tuh kemana saya nyari. Saya tadi kesana dulu. Oh, pantesan saya nyari. Hebat kan bisa ngilang. Udah kelapaan nungguin dia nih. Oke, kita makan aja. Langsung ini gimana sih? Aja. Apa nih? Kuitiao. Kuitiao. Ini endorse nggak, Sob? Berapa nih levelnya, Sob? 50 sendok lebih dari yang emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ini mau bikin aku nangis kayak kemarin. Kemarin aku ke rumah sakit. Nope. Tapi nggak sakit. Parkir di sana. Nengokin orang. Kita ini so kue tiaw ini emang ada dua jenis gitu kan. Jadi ada kue tiaw basah, kue tiaw kering. Biasanya kalau ini kue tiaw basah biasanya. Jadi kalau kue tiaw kering rasanya itu agak sedikit keras. Kalau ini lembek. Yeah. Ya, kita memang sengaja beli kue tiaw basah, pesan kue tiaw basah karena memang biasanya lebih kenyal. Oke, okay, kita coba aja. Ini levelnya berapa, Sob? 50 sendok. 50 sendok. Tapi enggak sakit. Cuma nengokin. Dan nengokin aja. Oke, okay, langsung, guys. Langsung aja kita aja. Makan aja, cobain dulu, guys. Gimana rasanya 50 sendok? Upah banget, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini enak banget kue tiaw-nya. Tapi kita masih ke tempat warung yang sama kemarin ya. Sama. Karena banyak kemarin kita makan mie goreng nasi goreng. Tapi banyak komen, coba kue tiaw-nya, belum kita capcenya lagi. Iya. Jadi kita tunggu aja nanti, kita Cibat. Makan dulu. Kita jadi, karena kita kan kemarin udah bilang kita bukan orang, kita ini setan kan. Jadi 50 sendok kita masih kuat. Tapi gak tahu 100 deh, kayaknya nyerah gitu. Video selanjutnya naik 20%. Antara 70 atau 60 ya, guys. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ada brokolinya juga. Brokoli, telur, kita coba aja. Ini kok nggak ada sawi putihnya, cuman kemarin ada sawi putihnya, tetap saya makan. Pokoknya capcus lah. Bruh. Lebih pedes dari kemarin, guys. Ya Allah. Bruh. Kita lahap aja. Enak banget. Iya. Jangan jadi. Buat teman-teman, ya, kalau lagi ada di Subang, jangan lupa mampir juga ya ke tempat nasi goreng di Nari, di Jalan Otto Iskandar di Nata, ya. Tempatnya gampang dicari karena pinggir jalan banget, guys. Ntar ada pelangnya di sini. Soalnya enak ini. Jadi kalau kita mau beli masakan lain, kita udah request dulu. Apa dagangnya sambelnya ada enggak gitu. Ini 50 sendok berapa
mau berapa kilo, tapi gak masalah. Demi kalian, you squad. Subscribe sebanyak-banyaknya biar tambah semangat lagi bikin video yang baru-barunya, yang mukbang entah apa. Jadi tanpa kalian saya gak bisa kayak gini, makanya kalian harus support terus channel ini sampai berkembang mungkin ya, amin. Nanti juga saya ajarin bagaimana cara ngilang. Itu gampang. Sombong amat. Cactus bawahnya endorse. So guys, jadi sekarang udah selesai makan-makannya. Jadi video gua sampai segini aja. Oke guys, jadi segini aja video dari gua. Terima kasih yang sudah nonton di sampai pun, karena bagi gua bermanfaat banget ya. You squad, jangan lupa komen di kolom komentar mau tentang mukbang apa lagi, terserah kalian, yang positif aja. Dan mau level berapa lagi sambalnya, terserah kalian aja, komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Dan buat kalian nih, karena di 2000 subscriber itu ada akan dibuat dan share video ini ya guys. Oke, terima kasih You Squad, salam You Squad. Gimana? Mau ngilang apa ini lagi? Iya dong, kan aku kemana-mana nggak pernah bawa motor, jadi aku mau ngilang lagi. Sombong amat. Oke, bye-bye. Bentar, anjir. Udah ngilang aja lagi nih. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar, udah. Aduh, parah banget ya. Udahlah, sampai segini dulu ya guys. Sorry.